Halo Tribuners, selamat malam. Kembali lagi bersama kontributor Tribun Jabar di Pangandaran. Dan saat ini Tribuners, saya berada di hutan ya, di wilayah Desa Karangmulia, Kecamatan Padairang, Kabupaten Pangandaran. Dan ini, saat ini telah terjadi kebakaran hutan yang dugaan sebab belum diketahui ya. Dan saat ini warga bisa kita lihat kondisi di kebakaran hutan ini, ratusan nyampe ratusan hektar ya hutan di Kabupaten Pangandaran mengalami kebakaran. Dan seperti ini suasana kondisi api yang terus membesar, yang terjadi sejak malam ini ya, sekitar pukul 8 menurut informasi. Sejak terjadinya kebakarannya di hutan Tribuners, banyak warga yang mengabadikan dan memvideokan kejadian ini. Dan ada juga warga sekitar yang melihat ada pemadam damkar ya. Ini tepatnya berada di wilayah Desa Karangmulia ya, Kecamatan Padairang, Kabupaten Pangandaran. Mundur, pasang. Pak, izin Pak, bisa disampaikan Pak, ini kronologis awal kejadian kebakaran itu seperti apa Pak? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kebakaran ini, kejadiannya diperkirakan jam berapa Long? Setelah maghrib. Cuman tadinya sebelah sana, karena ini rumputnya tinggi dan dalam anu bawahnya kering, jadi kami kesulitan untuk mematikannya dan ditambah angin begitu. Nah, hutan ini berapa meter dari perkampungan? Agak jauh sih dari perkampungan. Memang kalau bisa di stop mah ini ya kira-kira 300 meteran ini, 300 meteran dari kampung. Cuman ini di belakang kampung juga ya, memang ini sudah hutan, jadi sudah apa, rumputnya sudah tinggi sekali dan kering. Jadi kalau tidak dihindari nanti, apalagi tidak disiapkan damkar untuk mengantisipasi ke kampung, mungkin itu bisa juga sampai ke kampung ya. Siap, upaya siap. Saat ini seperti apa Pak? Siap, upaya saat ini kami dengan masyarakat mungkin berusaha bagaimana caranya supaya ini api bisa padam. Nanti mungkin dihindari yang sebelah sana ya, dari berbagai titik lah mungkin, supaya tidak bisa meluas ke yang lain gitu. Kalau boleh tahu jam berapa tadi sekitar kejadiannya? Sekitar jam 18.30-an lah. Kalau dugaan mungkin penyebab kebakaran? Kami ini belum bisa mengatakan kebakaran ini, karena memang ini sering sekali di Karangmulia seperti ini. Oh sering? Sering. Berapa kali kejadian? Kemarin kejadian 2 minggu belakang, mungkin di sebelah sana Pak, mungkin ada sekitar 1,5 hektar. Udah bisa dimatikan karena itu alhamdulillah ada bekas kebun, jadi bersih, jadi sehingga api tidak bisa menyeberang ke tempat lain karena terhalang oleh bekas kebun. Kalau sekarang itu sekitar berapa hektar? Sekarang mungkin ini 2 hektaran sudah lebih mungkin. 2 hektaran sudah lebih ini. Siapa? Izin siap. Nama siapa Pak? Siap, saya Kepala Desa Wahyuman Pak. Wahyuman ya, oke. Kepala Desa Karangmulia, siap. Ayo.
Pak, ngegedean Pak. Kesana ya, yuk. Wes Pak. Pak, ngegedean Pak. Kesana ya, yuk. Wes Pak. Pak, ngegedean Pak. Kesana ya, yuk. Wes Pak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.